Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah daerah yang dikarantina karena adanya wabah biologis akibat kebocoran salah satu perusahaan bioteknologi. Para petugas berkata bahwa itu hanya kebocoran kecil yang tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah sudah melakukan pencegahan supaya wabah tidak menyebar. Desinfektan juga diwajibkan bagi setiap kendaraan yang lewat dan memasuki Korea. Sebuah mobil box yang hendak melintasi zona karantina tanpa sengaja menabrak seekor rusa hingga mati. Supir tersebut kembali melanjutkan mobilnya tanpa menyadari kalau rusa yang ia tabrak tiba-tiba bangun kembali. Rupanya rusa tersebut telah terinfeksi wabah biologis dan berubah menjadi zombie. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang manajer investasi bernama Sukwo. Hampir setiap waktu, Sukwo selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Hal ini menyebabkan istrinya jengah dan memilih untuk berpisah dengan Sukwo lantaran tak tahan dengan sikap egois dan gila kerja suaminya. Meninggalkan Sukwo yang kini tinggal bersama ibu dan putrinya, kesibukan Sukwo juga membuatnya tidak dekat dengan sang putri yang bernama Su'an. Suatu hari, Su'an bersikeras untuk merayakan hari ulang tahunnya di Busan bersama sang ibu. Sukwo yang tak punya pilihan akhirnya merelakan waktu kerjanya untuk mengantarkan Su'an ke Busan. Sebelum berangkat, ibu Sukwo berpesan untuk mempertimbangkan kembali perceraian Sukwo dengan istrinya. Karena bagaimanapun, Su'an masih sangat membutuhkan dukungan kasih sayang kedua orang tuanya. Di keesokan pagi, keduanya bersiap melakukan perjalanan ke Busan. Perjalanan mereka sempat tersendat saat tiba-tiba beberapa mobil pemadam dan ambulans membelah jalanan kota Seoul untuk menangani kekacauan di pusat kota. Perjalanan dilanjutkan dengan kereta dari stasiun Seoul menuju Busan. Seluruh aktivitas tampak normal dan pagi itu semua penumpang kereta dengan tujuan Busan pun menikmati kegiatannya masing-masing. Saat kereta siap berangkat, tiba-tiba seorang wanita dengan gelagat aneh memasuki kereta. Su'an yang tengah menikmati pemandangan dari balik jendela terkejut saat melihat seorang petugas stasiun diserang dengan cara yang aneh. Ia ingin memberitahu ayahnya, namun diurungkan saat melihat Sukwo yang tertidur. Su'an pun mengabaikannya dan pergi ke toilet. Seorang penumpang bernama Yun-suk mengeluhkan adanya gelandangan yang bersembunyi di toilet, dengan terus menggumamkan kalimat semua orang tewas. Su'an kembali mencari toilet yang lain dan lagi-lagi ditahan oleh seorang penumpang bernama Sang-hwa yang tengah menunggu istrinya yang sedang hamil bernama Sung-kyung. Su'an pun memutuskan untuk mencari toilet yang letaknya agak jauh. Di gerbong lain, wanita misterius tadi perlahan berubah menjadi zombie dan mulai menyerang penumpang lain. Semua orang seketika berlarian menyelamatkan diri. Sementara itu, Sukwo yang terbangun dan tidak mendapati Su'an segera mencari putrinya di setiap toilet. Ia kebingungan saat melihat orang-orang berlari ketakutan dan terkejut ketika para zombie menyerang penumpang lain di depan matanya. Su'an yang ternyata ada di belakang Sukwo langsung memanggil ayahnya untuk pergi dari gerbong tersebut. Sang-hwa dan Sung-kyung yang baru selesai dari toilet pun langsung berlari menghindari serangan zombie. Keduanya hampir terjebak di gerbong yang penuh dengan zombie sebelum akhirnya Sukwo yang sempat terprovokasi membiarkan mereka masuk ke gerbong aman. Mereka terselamatkan karena zombie tersebut tak dapat membuka pintu. Semua orang ketakutan dengan keadaan yang berubah mengerikan secara tiba-tiba. Situasi yang tak memungkinkan membuat kereta tak bisa berhenti di beberapa stasiun. Sukwo mendapatkan telepon dari ibunya. Dari percakapan singkat tersebut, ia menyadari kalau sang ibu telah terinfeksi. Rentetan berita mengenai penyebaran wabah zombie yang sangat cepat terus berseliweran di media.
penumpang kereta yang selamat terus mencari gerbong aman untuk berlindung dari zombie. Masinis meminta para penumpang bersiap melakukan pemberhentian di stasiun Daejeon untuk mendapatkan pengamanan dari militer yang akan menjemput mereka dari sana. Sukuo meninggalkan Su'an bersama Sang-hwa dan Sung-kyung untuk memastikan keadaan di Daejeon dengan menghubungi salah satu kliennya yang tinggal di kota tersebut. Perasaannya bertambah was-was saat orang di seberang telepon mengatakan kalau kota Daejeon telah dikarantina. Ia sedikit lega saat klien tersebut mengabulkan permohonannya untuk diselamatkan secara sembunyi-sembunyi tanpa menyadari kalau si gelandangan mendengar semua percakapannya. Setibanya di stasiun Daejeon, para penumpang keheranan melihat keadaan kota yang begitu lengang. Yeon Suk yang merupakan CEO perusahaan angkutan mengetahui kalau tak akan ada militer atau angkutan apapun yang akan menyelamatkan mereka karena kota Daejeon sudah dikarantina. Ia memerintahkan masinis untuk segera kembali melanjutkan perjalanan ke Busan sebelum kota tersebut menutup akses masuknya. Sayangnya penumpang yang lain sudah terlanjur memasuki kawasan stasiun. Sukwo mengajak putrinya untuk berjalan ke arah yang berlainan. Gelandangan yang sudah mengetahui rencana Sukwo juga mengikutinya. Keegoisan ayahnya lama-kelamaan membuat Su'an sedih karena menilai Sukwo yang terlalu mementingkan diri sendiri. Dari kejauhan, nampak seorang berseragam tentara menghampiri mereka. Sukwo coba mendekatinya bersama si gelandangan. Langkah keduanya terhenti saat tiba-tiba gerombolan zombie menyerang tentara tersebut. Keadaan serupa juga dialami oleh penumpang lain yang hampir tiba di gerbang keluar stasiun. Mereka dibuat kalang kabut oleh gerombolan zombie yang siap menyerang. Sukwo langsung berlari saat menyadari putrinya dalam bahaya. Su'an hampir diserang zombie sebelum Sang-hwa berhasil menyingkirkannya. Serangan zombie yang tiba-tiba membuat beberapa orang tak bisa menyelamatkan diri. Sukwo berhasil terbebas dari zombie dan langsung menahan pintu kaca bersama dengan yang lainnya. Penumpang lain yang selamat langsung memasuki gerbong kereta untuk segera pergi dari stasiun Daejeon. Gerombolan zombie terus bermunculan dari segala arah. Sukwo dan Sang-hwa harus segera menyelamatkan diri dengan mengejar kereta yang mulai berjalan. Untungnya mereka berhasil memasuki salah satu gerbong dan melanjutkan perjalanan menuju Busan. Kepanikan membuat beberapa penumpang tak menyadari kalau gerbong yang mereka masuki penuh dengan zombie. Sung-kyung bersama Su'an dan beberapa penumpang yang lain coba bersembunyi di dalam toilet untuk menghindari serangan zombie. Keadaan yang semakin mencekam membuat kereta terus melaju tanpa melakukan pemberhentian. Sang-hwa dan Sukwo bersyukur mendapati Sung-kyung dan Su'an masih selamat. Namun, mereka harus segera diselamatkan karena terkepung di gerbong yang penuh dengan zombie. Ketiganya menuju lokasi Sung-kyung dan Su'an yang berselisih 4 gerbong dari posisi mereka. Serangan demi serangan terus dihalau hingga mereka menyadari kalau pergerakan zombie akan terhenti ketika kondisi sekitarnya gelap. Mereka pun memanfaatkan peluang gelapnya terowongan hingga berhasil menemukan tempat persembunyian Sung-kyung dan Su'an. Sementara di gerbong lain, Yeon Suk memprovokasi para penumpang untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke gerbong aman karena khawatir terinfeksi. Sukwo bersama beberapa penumpang selamat lainnya memanfaatkan kegelapan untuk menembus kerumunan zombie dengan mengendap di bagasi atas kereta. Mereka hampir berhasil menghindari zombie sebelum si gelandangan terpleset, bertepatan dengan keluarnya kereta dari terowongan. Sukwo berusaha menolongnya untuk kabur dengan terus mengendap, namun tanpa sengaja, si gelandangan menginjak kaleng bekas yang suaranya membuat para zombie mengetahui keberadaan mereka.
Keduanya segera berlari menghindari kejaran zombie. Sanghua kesulitan menutup pintu karena terhalang oleh kepala zombie. Para penumpang selamat di gerbong aman pun tak membukakan pintu karena sudah terprovokasi oleh Yeon-suk. Tiba-tiba, zombie menggigit tangan Sanghua yang tengah menahan pintu. Su-an hanya bisa menangis melihat keadaan yang semakin menegangkan, di mana para penumpang selamat tak mengizinkan mereka berlindung. Dan di sisi lain, Sanghua dan ayahnya yang terus berusaha menahan zombie, nampak raut kesedihan tergambar jelas di wajah Sung Kyung saat melihat Sanghua yang rela mengorbankan diri demi menyelamatkan yang lain. Ia titipkan istrinya pada Sukwo dan menyempatkan untuk memberi nama anak mereka sebelum akhirnya para zombie berbondong-bondong menyerang Sanghua. Pintu menuju gerbong aman pun berhasil dibuka. Mereka selamat dari serangan zombie, namun seorang nenek mengorbankan dirinya untuk menahan para zombie. Sukwo tersulut emosi atas hasutan si provokator. Namun, penumpang lain sudah terprovokasi oleh omongan Yeon-suk dan menyuruh orang-orang yang baru tiba untuk memisahkan diri ke gerbong lain. Seorang wanita parubaya yang ternyata adik dari nenek tadi tidak rela dengan pengorbanan kakaknya. Dengan sengaja, ia membuka pintu dan membiarkan para zombie menyerang penumpang lain. Seluruh kota sudah hancur. Sukwo berusaha menenangkan putrinya dengan mengatakan bahwa ia akan mengantarkan Su-an ke Busan dengan selamat. Di tengah keadaan genting, Sukwo mendapatkan panggilan dari asistennya. Sang asisten mengabarkan kalau munculnya wabah zombie disebabkan karena kebocoran sebuah perusahaan bioteknologi yang sedang mereka kelola. Masinis segera mencari kereta lain yang masih aman untuk melanjutkan perjalanan ke Busan. Beberapa penumpang yang masih hidup juga ikut berpindah. Yeon-suk pun segera kabur dari tempat persembunyiannya dengan mengorbankan staf kereta sebagai pengalih zombie. Ia terburu-buru keluar dari gerbong hingga lupa untuk menutup pintu kereta. Mereka menemukan kereta yang aman, namun tiba-tiba sebuah kereta melaju tanpa kendali hingga menabrak kereta yang hendak mereka tumpangi. Dua orang remaja SMA segera mencari kereta lain untuk berlindung. Sayangnya, Yeon-suk tiba-tiba muncul dan mendorong mereka ke arah zombie. Yeon-suk. Ia lantas mengejar kereta yang berhasil dikendarai masinis, hingga akhirnya kakinya terkilir akibat tersandung rel. Yeon-suk justru mendorong masinis yang hendak menolongnya ke arah gerombolan zombie. Di tempat lain, Sukwo yang sempat tak sadarkan diri segera membebaskan Su-an. Sung Kyung dan gelandangan hampir terhimpit gerbong kereta. Sukwo berusaha mengangkat besi yang menghalangi jalan keluar. Sementara si gelandangan mengorbankan dirinya untuk menahan serangan zombie yang tiba-tiba berjatuhan dari jendela kereta yang pecah. Ketiganya berhasil lolos dan langsung mengejar kereta yang sedang berjalan sambil terus beradu cepat menghindari gerombolan zombie. Zombie-zombie terus mengejar dan bergelantungan di kereta yang mereka tumpangi sebelum akhirnya Sukwo berhasil menyingkirkan mereka. Ketiganya hampir bisa bernafas lega. Namun situasi kembali mencekam saat tiba-tiba Yeon-suk muncul dari ruang kemudi dalam keadaan yang sudah terinfeksi dan hendak menyerang mereka. Sukwo menahan serangan Yeon-suk dengan membekap mulutnya
yang mengakibatkan ia terinfeksi. Akhirnya, Yeon-suk berhasil disingkirkan. Perlahan, nafas Suk-po mulai tersengal. Ia arahkan Sung-kyung untuk mengemudikan kereta dan mengucapkan salam perpisahan pada putrinya yang terus menangis histeris. Sangat berat bagi Suk-po untuk meninggalkan putri tercintanya. Namun ia pun sadar, ia lebih tak ingin Su-an diserang olehnya yang kini berubah menjadi zombie. Akhirnya Suk-po meninggalkan kereta sebelum kesadarannya menghilang. Keadaan begitu lengang saat keduanya tiba di Busan. Gerbang masuk sudah dijaga ketat oleh militer. Para tentara yang berjaga hampir menembak mereka sebelum akhirnya menyadari kalau Su-an dan Sung-kyung tidak terinfeksi. Keduanya segera dievakuasi dan berhasil tiba di Busan dengan selamat. Dan film pun selesai.